Cyclophobia hidup di perairan tropis dan subtropis. Ikan ini banyak ditemukan di Pasifik, Atlantik, dan sebelah barat daya Meksiko. Beberapa karakteristik ikan cobia membuat spesies ikan ini sangat cocok untuk dibudidayakan adalah mudah dipijahkan, pertumbuhannya cukup cepat, dan kelangsungan hidup yang cukup tinggi. Selain itu, ikan cobia cukup efisien dalam penggunaan pakannya sehingga FCR pakannya rendah. Ciri dan aspek biologi. Bentuk tubuh cobia menyerupai torpedo. Sebagai ikan penerang cepat, kepala dan mulut relatif lebar dibandingkan bagian tubuh lainnya. Sisik berukuran kecil dan terbenam dalam kulit yang tebal. Sirip punggung dan sirip dubur panjang dengan duri dan jari-jari. Di depan sirip punggung terdapat 9 sampai 6 duri keras pendek yang terpisah satu dengan lainnya. Badan berwarna coklat gelap. Bagian bawah badan berwarna kekuning-kuningan. Terdapat 2 garis tebal keperakan sepanjang tubuhnya pada ikan yang masih muda. Ukuran ikan di alam ditemukan 80 hingga 100 cm dengan panjang maksimum 180 cm. Pertumbuhan dan perkembangan. Ikan cobia mempunyai pertumbuhan yang cepat, contohnya ikan berukuran 5 hingga 7 kg dapat tumbuh 1 hingga 2 kg per bulan. Ukuran cobia tersebut dapat mencapai bobot 11 hingga 15 kg dengan masa pemeliharaan selama 20 bulan di KCA. Pilihan lokasi budidaya. Lokasi yang cocok untuk budidaya ikan cobia diantaranya perairan selat kecil atau teluk yang terlindung dari ombak dan badai. Selain itu, pola pergantian masa airnya baik, bebas dari pencemaran, mudah memperoleh benih dan pakan, serta mudah terjangkau. Wadah budidaya. Sistem budidaya yang biasa digunakan adalah keramba jaring apung atau KJA. Keramba terbuat dari kayu yang keras atau material lain yang tahan terhadap pengaruh hujan, terik matahari, dan air. Kayu ulin 5 cm x 7 cm x 6 meter
atau 5 cm kali 10 cm kali 6 meter dapat digunakan sebagai bahan rakit. Rakit biasanya menggunakan drum plastik berukuran 200 liter yang dilengkapi jangkar berikut talinya. Keramba jaring berukuran 2 meter kali 2 meter kali 2 meter digunakan untuk benih berukuran 25 gram. Sementara itu ukuran 3 meter kali 3 meter kali 2 meter untuk ikan yang bobotnya 1 kg. Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut Lampung telah berhasil membenihkan dan membudidayakan ikan kobia. Pengelolaan Induk. Calon induk kobia dibesarkan di KJA sampai mencapai ukuran 10 kg per ekor. Induk kobia diberi makan ikan rucah selama pembesaran 2 hingga 3 kali sehari. Setelah induk siap, kemudian dipindahkan ke kolam. Kolam telah didesain dengan kedalaman 1,5 meter dan menggunakan sistem air mengalir dengan kepadatan 100 ekor induk per bak. Dengan perbandingan jantan betina adalah 1:1. Pemijahan dapat diinduksi dengan cara memanipulasi suhu dan foto periode. Kobia pernah dilaporkan dapat memijah secara alami pada temperatur 28 hingga 29 derajat Celsius. Telur yang telah dibuahi akan melayang ke permukaan kolam dan dapat dikumpulkan untuk ditetaskan. Pengelolaan benih. Pemeliharaan larva kobia tidak bisa terlepas zooplankton sebagai pakan alami. Salah satu zooplankton yang biasa digunakan adalah rotifer. Keunggulan rotifer sebagai pakan alami adalah mudah dikultur, tingkat produksinya tinggi, mempunyai toleransi yang tinggi terhadap lingkungan, berukuran kecil, dan bergerak lambat. Kualitas rotifer perlu diperkaya sehingga rotifer memiliki kualitas nutrisi yang tinggi. Rotifer memerlukan mikroalga sebagai makanannya agar populasinya dapat meningkat dengan cepat. Beberapa jenis fitoplankton dapat dijadikan pakan rotifer, di antaranya chlorella, isocrisis, dan dunaliella. Pemeliharaan larva. Pada hari pertama sampai hari ke-10, larva kobia dipelihara di kolam yang telah diisi dengan naupli, copepod pot, dan rotifer. Naupli artemia diberikan pada hari ke-8. Pada hari ke-10, pakan pelet mulai diberikan 3 kali sehari. Grading ukuran dilakukan setiap
4-7 hari untuk mengurangi kanibalisme dan dimulai pada saat benih berumur 22 hari. Pada hari ke-45 hingga ke-75, pakan diberikan 5 hingga 6 kali sehari sampai ikan berukuran 30 gram. Pada akhir masa pendederan, yaitu hari ke-75 sampai hari ke-90, kobia telah berukuran 25 hingga 35 gram per ekor dan siap untuk ditebar di KJA. Kualitas air selama pembenihan diukur setiap 5 hingga 6 hari sekali. Benih ukuran 25 gram ditebar di KJA dengan kepadatan 800 ekor per petak dengan ukuran 2 meter x 2 meter x 2 meter. Setelah mencapai ukuran 1 kg per ekor, ikan diseleksi ukurannya dan dipindahkan ke jaring yang lebih besar, yaitu dengan ukuran 3 meter x 3 meter x 2 meter dengan padat tebar 10 ekor per meter kubik. Pengendalian hama dan penyakit. Seperti diketahui, budidaya ikan kobia di Indonesia baru berkembang. Sampai saat ini belum ada laporan maupun belum diketahui jenis-jenis penyakit yang menyerang ikan budidaya ini. Tetapi, kobia juga rentan terhadap serangan parasit, bakteri, dan virus. Bakteri yang menyerang kobia adalah Pasteurellosis, Vibriosis, dan Streptococcosis. Sementara virus adalah Lymphocystis, dan parasit yang biasa menyerang adalah Misosporidea, Trichodina, dan Neobenedenia. Panen. Kobia dapat dipanen dengan mudah jika telah mencapai ukuran 6 hingga 10 kg setelah dibudidayakan selama 6 hingga 8 bulan dari ukuran larva. Panen dapat dilakukan dengan menarik jaring dari air rakit KJA.